atau pembawa acaranya. Baiklah, dengan dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, meeting room pertemuan kita pada sore hari ini dengan mata pelajaran bahasa Arab akan kita mulai. Silakan, acara akan diambil alih oleh Bu Mariani. Pada Bu Mariani kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah Akbar. Ananda, hari ini makanya kita akan melalui Zoom meeting nanti jadi sebanyak 6 kelas hari ini karena partisipannya terbatas, jadi siapa saja yang cepat masuk itulah yang bisa mengikuti pembelajaran secara virtual sore ini. Dan untuk materi kita bahasa Arab Ustadz Ridwan ya, mohon untuk diikuti dengan sebaik-baiknya ya, karena waktu kita hanya 1 jam ke depan, jadi silakan Anda disimak dengan baik ya. Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Kita langsung aja kepada Pak Ridwan atau Ustadz Ridwan Hadiwijaya untuk menyampaikan materi bahasa Arab sore ini.
Kepada Pak Ridwan Hadi Wijaya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'ad. Ananda yang Bapak sayangi, apa kabarnya pada ya. Hari ini Ananda? Terus dari Tuhan ya. Kaifa halukum ayuhat talamin? Apa kabarnya Ananda semuanya? Ya. Alhamdulillah innani bi khair. Semoga Ananda senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ananda, silakan Ananda buka pelajaran buku pelajaran Ananda pada halaman 17. Ya. Silakan Ananda buka buku bahasa Arabnya pada halaman 17 ya. Baik, Bapak akan share materi Bapak pada hari ini. Ya, silakan Ananda buka juga buku bahasa Arab ya. Ini buku pegangan Ananda ya. Buku bahasa Arabnya juga dibuka. Di samping modul juga akan Bapak sharekan. Ini kamera di sini dulu. Ini mana itu? Biarkan aja lah. Nampak Ananda? Nampak. Baik. Nampak. Untuk pelajaran bahasa Arab hari ini kita sudah masuk ke modul ke-6. Masih tentang pelajaran itu Al-Adawatul Madrasiyah. Ya, Al-Adawatul Madrasiyah. Yaitu tentang peralatan sekolah. Baik. Ini. Pelajaran yang kedua. Silakan Ananda buka buku Ananda pada halaman 17. Adalah Sani, pelajaran yang kedua. Dengan judul Al-Adawatul Madrasiyah. Ya, ikuti Bapak. Ulu jama'atan. Al-Adawatul Madrasiyah. Kok gini, Bang? Gini ya. Al-Adawatul Madrasiyah. Al-Adawatul Madrasiyah. Ya. Al-Adawatul Madrasiyah. Ada yang tahu artinya? Adul Madrasiyah. Ada yang tahu? Peralatan
sekolah. Iya, baik. Peralatan sekolah ada, ya. Ada papan tulis, ada penggaris, ada tas, ada buku, ada pena, ada komputer, ada jam, ya, ada apa lagi itu? Kapur, kapur tulis, ada penghapus. Hapus. Ya, itu nanti akan kita ulang-ulang tentang kosakata. Nah, ini materi pembahasan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang al-ibaratul jadidah. Belum, Pak. Sudah, ya kan? Ini tentang kosakata-kosakata kosakata baru. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang al-qira'atu. Ya, al-qira'atu artinya adalah baca. Baca. Adapun tentang gramatikal bahasa Arab, ya, akan dipelajari nanti tentang ad-dhamir. Ada dhamir ana, anta, anti, tidak hadir. Iya. Baik, Ananda. Selanjutnya referensi dasar, silakan Ananda perhatikan. 3.3 memahami bunyi dan makna ungkapan sederhana sesuai unsur kebahasaan terkait topik al-adawatul madrasiyah, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian 4.3 Ananda mampu mendemonstrasikan bunyi dan makna mufradat dari ujaran kata sederhana sesuai struktur bahasa Arab terkait topik al-adawatul madrasiyah, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ini ya kompetensi dasarnya. Oke, baik. Sebelum masuk ke pembelajaran kita pekan ini, mari kita mengulang-ulang kosakata baru yang kita pelajari pada episode yang lalu. Tapi sebelum itu, hayya anda tadi udarsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lelenya ini? Baik. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-ibaratul jadidah. Kosakata-kosakata baru. Bapak ucapkan terima kasih kepada Ananda yang telah mengirimkan hafalan kosakatanya melalui Japri di nomor Telegram Bapak maupun di nomor WhatsApp Bapak. Alhamdulillah sudah Bapak terima dan sudah Bapak catat sebagai nilai praktek juga, ya. Baik. Iya. Ananda, di layar Ananda ada gambar apa itu? Jam. Saatun. 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 Artinya adalah jam. Jam. Terus gambar yang kedua. Ayu surutin. Gambar apa ini, Ananda? Ini ada gambar, Adik. Tak ada gambar jam. Gambar tas. Ada gambar jam. Bahasanya jelas. Api batun. Api batun. Haqibatun.
Lihat gambar selanjutnya. Tolong hapus. Pensil. Bahasa Arabnya. Amin. Mim satun. Mim satun. Mim satun. Ulu jamaatan. Mim satun. Mim satun. Iya. Selanjutnya gambar buku. 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 Bahasa Arabnya buku. Buku. Ayo. Kitabun. 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 Iya. Gambar selanjutnya. Kapur tuh. Kapur. Kapur tulis. Basirun. Basirun. Surah Al-Bukhra, gambar yang lain. Ayo suratin. Suratun. 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 Aburatun, aburatun, tulis, aburatun, tulis. Gambar selanjutnya gambar apa? Ya.
ada yang Bapak banggakan? Selanjutnya kita masuk ke halaman 17. Ya, silakan Ananda buka buku Ananda pada halaman 17. Ini Bapak. Kita masuk ke pembelajaran kita pekan ini, yaitu tentang bacaan. Tadi kita ngulang-ngulang kosakata aja supaya ingat. Baik Ananda, silakan dibuka buku Ananda pada halaman 17. Sudah. Halaman 17. Al-qira'atu artinya bacaan. Nomor 1, bacalah teks di bawah ini dengan bacaan yang baik dan benar. Judulnya adalah Al-Adawatul Madrasiyah. Al-Adawatul Madrasiyah. Ana Aziz. Ana Tilmidun Mujtahidun. Apa suara Bapak tidak dengar? Halo. Ini apa suara-suara yang banyak di sana? Muj. Dengar suara Bapak. Bapak.
indi haqibatun jadidatun. Fi hadhil haqibati adawatun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana, Bang? Ma, ini ada yang nganter paket nih. Paket apa? Ini gangguinnya. Di apa, Bang? Di samping SMK, Bang. Halo. Samping SMK depan-depan air itu, Bang. Kok nomor saya ya, Bang ya, taruhnya ya. Iya bang. Tapi SMK Bang ya. Nggak stabil internetnya, keluar nih. Kemana? Putus dari Duan. Untuk nempel. Karena ada yang dari Duannya, bagus dari Duannya kita ini jaringannya. Jaringan. Jadi kita ya sampai punya bergabung kembali ya. Dan sekali lagi Bapak mengharapkan kepada Ananda semua tetap semangat mengikuti meeting room ini, belajar lewat daring ini ya. Jadi untuk mengharapkan tidak ada Halo, assalamualaikum. Halo, dari Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Ada yang nelpon jadi jaringan kurang langsung turun Ustaz. Oh, iya. Ada yang nelpon ke handphone jadi turun. Haji keluar. Baik, iya. Kita lanjut Ananda ya. Oke. Bisa dilanjut Ustaz? Ada. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Bisa lanjut Ustaz ya. Ya, lanjut. Baik Ananda, kita lanjut ya ke halaman selanjutnya. Ini kita tentang latihan untuk menerjemahkan bacaan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ya baik, masih di halaman 17. Jadi bacaan ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Al adawatul madrasiyatu. Artinya peralatan sekolah. Al adawatul madrasiyah. Ananda lihat di layar Ananda, di komputer, di HP Ananda. Ana Aziz, saya Aziz. Ana Tilkitun, saya siswa atau murid laki-laki. Mujtahidun, rajin. Ana Tilmidun Mujtahidun,
Saya siswa yang rajin. Saya siswa yang rajin. Saya siswa rajin. Di tahun Ar-Rahmani keempat. Al-Ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Saya rajin. Saya siswa yang rajin di tahun keempat ibtidaiyah. Artinya si Ajis ini adalah murid kelas M, kelas 4 M, kelas 4 M. Ana Aziz, ana tilmidun mujtahidun fi sanati al-fusatil ibtidaiyah. Yang rajin tahun keempat itu dia. Mari selanjutnya. Ini saya punya air batun. Tapi batun. Baru punya batun. Ini batun jadi batun. Tas batun diakhiri dengan yak mati, artinya tas. Tasku, akibati. Tasku. Al-jadidatu. Al-jadidatu. Ini tasku yang baru. 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 Fi. Kita tahu di dalam. Pokoknya tas baru. Hadihil akibati. Nanti artinya apa? Di dalam tas ini ada watun peralatan, madrasiyatun sekolah. Fi hadhil akibati, di dalam tas ini ada adawatun madrasiyatun, ada peralatan sekolah. Mislu seperti kurosatin. Apa artinya kurosatin? Buku tulis. Famis torotin artinya dan penggaris. Wamis saatin dan imsaatun menghapus pensil. Terus selanjutnya. Apa itu fi? Apa artinya fi tadi? Di dalam. Hadil hakibati. Di dalam tas ini. Buku ini kata banyak dari kata kitabun. Kalau kitabun artinya satu buah buku, kutubun artinya buku-buku. Ya, kata banyak dari kata kitabun, kutubun, kirosiyatun, pelajaran. Aidon juga artinya fi hadhil akibati kutubun kirosiyatun aidon. Di dalam tas ini ada buku-buku pelajaran juga.
Sekolah.
Jadi datun akibat apa artinya Ananda?
Saya punya tas baru. Saya punya tas baru. Saya punya tas baru. Oke. Perhatikan kosakata selanjutnya. Kosakata selanjutnya. Bapak masukkan ke dalam sebuah kalimat. Aidon. Kira-kira apa artinya itu? Itu yang tanda tangan itu adalah kosakata bahasa Arab yang baru ya. Di dalam tas ini ada buku pelajaran juga. Jadi ada udah berapa kosakata itu Ananda? 1, 2, 3, 4. Terus. Indi. Saya punya. Jadi dia tuh
Lagi kita ulang lagi. Jadi datun baru. Gak kedengaran suaranya, Bu.
Rangnya jauh, Umar. Rangnya jauh. Ayo. Belum. Halo, Pak. Halo, Pak. Baiklah, Ananda semua. Video will something has their hand raised. Macam itu tak? Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata dalam bahasa Arab. Mungkin kalian sudah memahami dan Khairul Azim sudah diganti bahasa Arab yang baru. Nah, mohon diulang-ulang lagi mufradatnya atau kata-katanya ya. Dan pertemuan datang ya. Ya. Halo, Pak Fauzi. Halo. Halo. Udah kedengeran? Ada, Bu, jelas, Bu. Ada, Bu, jelas, Bu. Baiklah, Nanda. Ya, baik. Untuk halo. Ya, mikrofonnya Umar. Sudah kedengaran? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, baiklah. Terima kasih kepada Ustadz Ridwan Hadiwijaya yang sudah menyampaikan materi tentang bahasa Arab ya, kelas 4 mengenai peralatan sekolah. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ridwan, mudah-mudahan bisa dipahami dan dilaksanakan ya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kosakata bahasa Arab. Ya, Ananda bisa memahami satu persatu bahasa Arab tentang peralatan. Dengan pembelajaran bahasa Arab senang? Senang juga. Apakah senang kalian belajar bahasa Arab? Nah, jadi nanti kalian bisa menghafalkannya ya, kosakatanya di rumah ya bersama ayah dan terima kasih untuk pelajaran bahasa Arab. Semoga untuk pertemuan yang berikutnya lebih semangat lagi ya untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Arab. Nanti akan di pertemuan berikutnya akan dilaksanakan juga pembelajaran pelajaran-pelajaran yang lain ya. Mungkin itu saja dari Ibu. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Jika keluar rumah harus memakai masker. Terima kasih. Akhirnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah. Pembelajaran kita hari ini mengenai mata pelajaran bahasa Arab, semoga Ananda semua bisa menerimanya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya acara
kita hari ini, maka berakhir pula pertemuan kita untuk hari ini. Semoga Ananda semua di dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan dijauhkan semua maka bahayanya. Amin, amin. Baiklah, Bapak mohon izin undur diri karena waktu sudah menunjukkan jam 15 atau 5 sore. Kita pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Semoga Ananda tetap semangat belajar di rumah, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda dan semuanya, Bapak juga undur pamit. Ini ada yang Mempura, ada Nadim, ada siapa lagi ya? Ya, ada Claudia. Eh, ada nampak. Sailal Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi, terima kasih Bu Mar, dan terima kasih kepada Ananda semuanya. Mohon pamit. Terima kasih Saliman. Izin keluar Ustaz. Ya, sama-sama Ustaz.